はいはい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。皆さんお元気ですか？Semoga 皆さん semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini minasang saya akan berbagi pengalaman dan cerita tentang kerja di Jepang. Terutama pekerjaan di bidang pengolahan makanan ya. Untuk minasang yang belum berangkat, yang sekarang masih belajar di LPK ataupun belajar secara mandiri otodidak di rumah, ataupun yang lagi nunggu COE, yang lagi nunggu medical, atau yang lagi nunggu kontrak kerja dan nunggu interview, semoga Allah memberikan kelancaran buat Minasang semuanya, dan Minasang semoga bisa berangkat ke Jepang sesuai keinginan Minasang semuanya, dan Allah berikan kelancaran untuk Minasang semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, saya tidak akan panjang lebar Minasang. Kita simak aja pekerjaan pengolahan makanan itu seperti apa. Kita simak dari mulai saya perjalanan menuju Kaisa. Oke Minasang, kimasho. Kita lanjutkan guys Minasang. Ini jalur warna biru itu khusus jadi, untuk bersepeda ya Minasang. Timur saya atau saya sampai ke Kaisa itu sekitar 5 sampai 10 menit ya Minasang dengan memakai sepeda. Tapi waktu pertama kali datang karena belum sepeda, saya jalan kaki itu kurang lebih 15 menitan, 15 menit sampai 20 menit jalan kaki. Di pagi ini alhamdulillah cerah sekali Minasang, sekitar 25 derajat hampir sama belok cuacanya seperti di jalan Kintas. Dan jam segini itu masih sepi ya, jalan-jalan tanaman padi seperti itu antara jam 8 jam 9. Saya ini berangkat pukul setengah 7 waktu Jepang, tapi udah panas, sudah seperti siang karena ini mau masuk musim natsu atau musim panas yang besar. Jadi siangnya agak panjang. Kalau musim dingin siangnya pendek. Setiap hari berangkat memakai sepeda sebelum kerja. Lumayan juga. Kita olahraga dulu, goes dulu. Goes terus. Ini saya memakai jalan alternatif atau jalan pintas dan jalan raya. Sebentar lagi akan masuk jalan raya yang Minasang. Minasang semuanya yang lagi nunggu job ataupun pokoknya tetap semangat aja, terus belajar, jangan menyerah sampai Minasang tiba di negara impian Minasang. Semangat pokoknya, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil.
nyerah nih kan. Padahal kan nyebrang di sini aja. Terus sampai saya yang berantakan. Lampunya masih merah nih Nasang. Nunggu hijau dulu, baru kita nyebrang. Oke, udah hijau Minasang, kita nyebrang di zebra cross. Sampai di perusahaan ya Minasang, kita parkir dulu sepedanya nih, parkiran sepeda. Terus wow, udah pada penuh. Oke Minasang, kita sudah sampai di perusahaan dan saya akan tutup dulu. Nanti kita lanjut suasana di dalamnya seperti apa.